Halo, selamat sore. Saya sekarang berada di jembatan di daerah Salemba, jembatan Kali Ciliwung yang dulu bekas rel kereta api. Saya udah 3 kali ke sini, 3 kali ini yang ke sana adalah ke arah stasiun Salemba. Ya, ke arah stasiun Salemba yang sekarang sudah mati dan ke sana ke arah stasiun Cikini. Dan saat ini saya akan menyusuri jalur ini dari sini yang ditutup pada tahun 1981. Jalur ini sendiri dibangun pada awal 1900-an. Dan kita coba telusuri jejak jalur kereta apinya ke arah sana di daerah Pegangsaan, terus kemudian stasiun Cikini, Menteng, Bundaran HI hingga stasiun Tanah Abang, melalui daerah Kebon Kacang. Oke, kita teruskan aja perjalanan ini. Bagaimana penelusuran kali ini? Apa yang akan kita lihat? Let's go. Kita telusuri jalurnya. Masuk ke gang daerah Pegangsaan. Kita masuk ke kawasan pasar di Pegangsaan. Jalurnya lurus dan itu lebih tinggi dari kanan kiri, jadi ada rel bed di sini yang dibanding kanan dan kirinya lebih tinggi. Sampai di pasar daerah Cikini, depan adalah stasiun Cikini, tapi kemungkinan jalur ini mengarah ke kanan di
nanti menembus daerah sana. Kita sekarang sampai di Pasar Cikini. Depan sana itu ada stasiun Cikini. Dan di sini relnya itu tidak bertemu dengan jalur yang dari stasiun Gambir Cikini ke arah Manggarai, tapi lurus terus. Jadi jalur dari stasiun Salemba, tepatnya dari Keramat sampai stasiun Cikini itu ditutup tahun 81. Sementara jalur terusannya ini ke arah Panah Pasar Tanah Abang ditutup sekitar tahun 1915-an. Jadi sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan inilah stasiun Cikini. Kemungkinannya jalurnya berbelok ke sana, sebelah kanan. Kita telusuri aja jalan Cikini. Jadi dari sebelah kanan sini, ke arah sana, ke arah Menteng. Jalurnya dari sana tadi, dari jembatan, melalui jalur ini, melalui jalan raya, di kawasan Pasar Kembang Cikini ini, sana terus, ke arah sana nyebrang, sana ke arah Polsek Menteng.